Oke, Bray, kembali lagi di Ratu Orang Nyetir. Kali ini kita sedang menggunakan unit Mitsubishi Expander Ultimate CVT 2022. Kita start dari Umbul Sidomukti. Kita akan turun untuk mengarah ke Dieng sesuai dengan requestane subscriber. Ya, semoga kita Oh, dia mau ke kiri. Iya, Mbak. Kak Britani di swipe lagi, Mbak. Iya, wis coba. Ya, kita akan mengarah ke arah Dieng. CENAIDJA. Semoga nyampe sana masih terang supaya bisa jadi konten yang menarik. Turunan kita gunakan L. Ini banyak sekali tempat ya di Umbul Sidomukti ini. Saya pikir Umbul Sidomukti itu cuma satu lokasi saja. Ini nganan ya? Aduh, untung lihat tanda baca kan. Jalur keluar. Pikir saya kembali ke posisi berangkat tadi. Wih, apa nih? Fastabik. Banyak sekali Avanza semua loh. Fastabik sehat. Wah, ada kemah. Nih, satu mobil full nih dirasakan. Kalau spionnya terlalu dekat tinggal geser, main geser aja. Ya. Jalannya gokil untuk pemula ini. Mana nih, kemana nih, jalan tinggi sekali. Oh, Pak E berhenti, berarti saya lanjut. Masih menggunakan L. Ini kalau malam gung liwang liwung gelap gulita. Capek ngerem, Bray. Ini kalau pakai manual enak engine brake-nya. Weh. Ke kiri, Bray. Taman renang alam Umbul Sidomukti. Yang mau berenang bisa nih. Pasti airnya seger bener. Oke, kita jalan datar pakai D. D yang sport. Biar ada engine brake-nya. AVG-nya selalu kacau saat kita berhenti lama. Kita parkirkan dalam kondisi waktu yang lama. Ntar kita starter lagi kayak gitu. 5,6 km per liter. Ini mungkin dua arah. Kita datang dari sini kan tadi. Iya. Mami, kita kemana? Mami, mana Mami? Oh iya. Hati-hati, turunan tajam, rawan kecelakaan. Infonya sering kejadian, Bray. Turunan terus, kita coba turun L dulu biar remnya nggak terlalu dalam. Nah, ini tadi 12, tikungan 18 19 10 13 12. Itu kan 32 aku ya. 35 gitu. Tikungannya nggak terlihat gara-gara posisi kita blind spot turunan kan, jadi jalannya nggak kelihatan, harus ngelongok gini.
yang kita sempat syuting dari luar di video sebelumnya, yang versi nanjak sama yang tadi spin itu yang bawa lagi. Spin loh, spin gak mau jalan. Nah ini tadi yang spin. Nah, itu kak, biar dia lewat dulu. RWD mudah untuk nanjak. Oh enggak, itu karena momentum. Kita pakai momentum juga gampang kok. Nah ini tikungan lagi, full tikungan terus. Ya ini untuk mensiasati turunan drastis. Ini saya sudah pakai L, remnya masih dalam sekali. Ya. Terima kasih Queen. Ya minum aja Queen. Woi, ada expander. Exit ya. Nah ini turunan. Apa kalau kerja dapat uang? Dapat uang kalau ini. Iya. Khusus motor matic, pastikan mesin menyala. Siram rem dengan air jika terasa panas. Loh, salah fokus. Salah. Salah fokus. Kan harusnya di sini. Gara-gara lihat itu tadi, Bray, salah fokus. Ya. Jadi apa enggak salah ya ketika rem panas justru malah jangan disiram air toh ya. Biarkan dingin sebenarnya. Kok malah dihancurkan? Ya wis lah, terserah pemiliknya. Ini saya harus pegang begini terus tutup lagi. Karena apa? Nih dipakai Queen lihat YouTube. Gedung Songo. Bapak. Iya. Apa tahu jalan? Tahu. Sapi kok. Sapi kagak banyu gelonggongan. Kemarin enggak tahu jalannya. Enggak. Oh, baru nyampe sini. Orang. Platnya apa platnya? Platnya. Berat. Mami itu apa? Kun. Kun. Kayak punya papi ya. Kerjanya itu udah pakai kun. Terus kan? Yang padel itu loh. Oke, kita pakai D karena sudah keluar dari wilayahnya Umbul Sidomukti. No, pastikan mesin menyala, benar, karena engine brake. Siram rem depan dengan air apabila rem panas. Wow. Wah, turunan lagi, kasih L. Banyak tikungan. Hati-hati turunan tajam, sering terjadi kecelakaan. Pastikan rem berfungsi baik. Ya. Pastikan rem berfungsi baik itu yang paling penting, Bray. Nah, ini. Ini ada perpecahan. Kita harus ambil lajur kiri. L aja. Pakai D susah ngerem. Wih, jalannya kecil loh ini. Tapi kerennya itu punya jalan ya. Jadi jalannya niat loh, ini dicor. Meskipun ngecornya enggak langsung lost, dia di kayak dicicil gitu.
Ini turun terus ini. Capek ngerem. Benar-benar remnya harus baik, kalau enggak ini nyosor ini. Turunan kalau bawa manual pun mungkin saya pakai satu saja. Iya. Orangnya mepet kanan. Oke, ini tinggal terima kasih dengan cara sekali klakson gini. Klaksonnya nggak usah kencang-kencang, nanti dikira malah marahin ya kan. Ya, kita lihat yang kiri itu aspal mulus, yang sini masih jalan yang sama dengan sebelumnya, berarti kita disuruh lewat sini, bre. Waduh. Ini habis itu ke kanan. Nah, nanti kalau masuk ke sono. Nah, ini kita keluar. Nah, ini tadi kita lewat sana. Iya kali. Aku enggak cantik. Banyak sekali tanjakan di sini ya. Udah mulai datar pakai D. Drastis, capek ngerem. Ini tadi kan? Lupa. Penasaran tadi tuh lewat sini nggak ya? Ana lupa. Kok jadi mulus jalannya? Hah? Lupa. Iku apa pening iku? Yo. Oh. Wah, sate kelinci. Tutup. Oh iya, tadi lewat sini ya. Tadi kita ketemu ambulans di situ. Sama ketemu lari-lari sekolah pakai itu seragam yang sama, itu ungu kotak-kotak. Nah, ini dia jalannya. Benar kok, Bray. Memang lupa-lupa ingat gitu loh, Bray. Bisa aja ya kenangannya ya. Kiri. Iya, belum tahu. Mas pada dari samping aman. Lanjut jalan. Aduh, turunan gunakan L. Ya, kita lewat biasa saja. Jaraknya jauh lebih pendek, terpaut 20 km lebih. Jadi kita lewat ke arah Gedung Songo lagi. Ya, kita berjalan santai saja, nggak perlu ngebut. Yang penting sampai, semoga nyampe tujuan tidak kemalaman, supaya ngonten tetap berjalan. Waduh. Iya lah, lari-lari. Waduh. Nah, ini kalau pakai L ya. Dia ngatur terus tuh RPM-nya. Luar biasa. Betapa tingginya tadi posisi Umbul Sidomukti ya.
kita aja mau ke jalan arah Bandungan itu jauh loh. Nih, belum ngegas udah lari terus loh, kecepatannya cepet banget naiknya. Tak tahan dengan cara rem biar nggak bablas. Loh, itu boleh lurus nggak kok? Oh, ini tulisannya keluar itu kanan, tapi malah tutup. Jadi mau nggak mau harus lurus dong. Ya, kita melanggar karena kepepet, bray. Ini juga keluar. Itu keluarnya beneran ke sono tah? Kecil banget gitu. Yes, pianku. Kok masih aman? Langsung tekuk kanan. Lanjut. Itu kalau nggak ada mobil hitam, itu mungkin saya nggak lewat sini. Karena ada mobil hitam itu, maka saya berani lewat sini. Tak lihat platnya H. Gitu, bray. Haryanto. Oke, sudah sampai ujung gang. Oke, bray. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda semua. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya. Ini nyebrang dulu. Oh, mestinya mungkin keluar dari sono kok, yes, anak gang itu. Ini kan masuknya. Karena kalau apa? Padet numpuk ini jalan sempit. Pernah numpuk, sampai benar-benar numpuk sampai benar-benar. Ke atas itu macetnya. Iya. Yeah. Amoya anomiaan. Iya, yeah, dikunci. Ngobrol di jalan. Oke, bray. Goodbye.